Kalau kemarin kita nontonnya drama Korea, nonton konsernya Uni dan Opa Korea, dan makannya makanan Mimi Korea, hari ini kita akan perawatan di salon spa Korea. Biar nggak kalah kinclong sama Blackpink. Dengan harga yang sangat affordable dan lokasi di Haji Nawi, jadi gampang banget buat kita buang daki. Karena ini adalah tempatnya untuk kita kurang-kurangin berat badan lumayan berapa ons hilang hanya dengan membuang daki yang bertumpuk bertahun-tahun. Ya udah kalau gitu ikutin gue perawatan hari ini bersama Sisi mau buang daki. Hey Chong, balik lagi nih sama aku, Sisi Asih. Nah, hari ini gue kepo banget nih mau nyobain perawatan di salah satu beauty and Korean spa di Jakarta yang katanya nanti daki-daki lo nih di apa ya, dikikis tanpa pakai scrub. Berarti pakai apa? Bener-bener pakai teknologi yang memang didatangkan khusus dari Korea untuk wanita Indonesia. Nah, penasaran? Langsung aja kita masuk, ayo kita kepoin gimana sih rasanya perawatan ala Korea, ya kan, buang daki ala Korea. Ya udah langsung cus kita masuk. Come on. Terus pakai kemben tanpa baju salai pun. Sensi. Terus hari kita harus bilas-bilas dulu, jadi sebelum sauna kita gak kepanasan banget. Ya kan? Jadi sebelum perawatan kesini, kalau bisa 2 hari sebelumnya gak usah pakai lotion sama sekali. Biar apa? Biar dakinya keangkat. Jos. Yaudah, beli baju dulu ya. Gue udah ganti baju ini, sekarang mau diguyur dulu sebelum sauna. Abis sauna baru ada proses pengangkatan daki yang luar biasa itu, ya kan? Oke, mandi dulu aja. Karena si Sandi gak boleh masuk, jadi gue sekarang nge-shoot sendirinya. Tadi gue udah ya 15-20 menit lah. Sudah mulai memerah ya nih muka, tuh lihat. Lumayan kayak ini bus. Ini sauna minum dulu ya guys. Mbak, ini buang dakinya ngapain muka-muka enggak? Nanti kita dimandiin sama mbaknya. Oke, ini tiduran apa duduk? Iya, tiduran. Oh, tiduran sayang. Oke. Wow. Luar biasa. Bye-bye daki. Luar biasa daki kan. Ya Allah daki. Kok saya malu sendiri lihat dakinya. Thank you.
menurut gue ini salon keren banget. Daki gue banyak banget tambah yang tadi keluar. Terus jadi awalnya tuh lo akan ganti baju dulu. Abis ganti baju lo akan disiram badannya sebelum sauna. Terus abis disiram sebelum abis sauna ya sekitar 20-30 menit. Terus lo nanti langsung di buang dakinya pakai air doang, itu udah ngangkat banget. Abis itu lo akan di scrub, tapi scrubnya tuh udah nggak ada dakinya lagi, sama dikasih air susu. Udah lo diemin 3-5 menit, abis itu bilas dah. Langsung kayak mulus banget tau gak sih. Nah nanti dia ada paketnya, paketnya langsung dikeramasin gitu. Ini ruang gantinya bagus banget, ada lockernya, ada hair dryernya, ada meja riasnya. Dan menurut gue kayak Keren sekali cuang. Lokasinya di Haji Nawi deket Pondok Indah sama Gandaria. Udah terjangkau deh semua. Gue pasti akan pulang. Enak banget. Dan berasa bersihnya tuh berasa banget. Buat yang di Makassar juga bisa, ada salonnya juga, ada cabangnya ya. Coba ini. Jadi total gue di sini sekitar 2 jaman dan itu pun pakai ngonten-ngonten, kalau enggak pasti udah lebih cepet. Pokoknya langsung aja perawatan ke La Bella Korean Spa di Haji Nawi, Gandaria, Sampun Indah ya. Aku baru selesai perawatan nih, sampai gelap loh ya. Tapi bener-bener aku nikmatin. Jadi total di dalam tuh sekitar 2 jam itu pun pakai ngonten segala ya. Kalau nggak ngonten kayaknya udah lebih cepet sih. Dan di dalam itu kalian akan dapat paket aku susun ya. Jadi kalian ganti baju, disiram dulu baru di sauna. Abis sauna baru kalian dibuang dakinya. Abis itu baru di lulurin scrub. Tapi scrubnya nggak yang buat buang daki lagi, soalnya bikin lembut doang gitu. Terus mandi susu, terus habis itu mandi biasa, terus udah selesai. Rambut lo nanti akan dikeramasin. Pokoknya keluar-keluar tuh gak akan ada daki dari ujung kaki ujung rambut. Kebalik, ujung rambut ujung kaki. Dan akan wangi ujung rambut ujung kaki. Oke, sampai ketemu lagi ya sayang-sayang aku, cantik-cantik aku, di episode daki lainnya. Dadah.